Halo Social Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya membuat toples kue kering mengkilap lagi. Sudah mau membuat kue kering untuk perayaan hari besar, tetapi toples di rumah ternyata kusam nih Social Lovers. Gimana sih caranya supaya si toples mengkilap lagi? Yuk langsung aja simak tips berikut ini. Yang pertama, masukkan 2 sendok makan tepung kanji ke dalam toples. Makin besar toplesnya, makin banyak tepung kanji yang digunakan. Yang kedua, gosokkan tepung kanji ke seluruh permukaan toples sampai rata. Ketiga, keluarkan tepungnya. Keempat, lap dengan kain atau serbet yang halus dan kering sambil digosok-gosok. Kelima, cuci dengan sabun cuci piring seperti biasa. Tepung kanji akan menyerap minyak yang membuat toples menjadi kusam. Jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Sampai bertemu di tips berikutnya. Bye-bye!